Halo para bener semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau review Baby Hooky Bowel Meat Spoon. Jadi Baby Hooky itu ngeluarin bowel baru kayak gini bowelnya, yaitu Baby Hooky Bowel Suction yang merupakan mangkok makan bayi yang dilengkapi dengan suction agar mangkok bisa menempel pada meja dan tidak mudah tumpah. Jadi karena ini tuh bisa ditempelin ke meja gitu, jadi mangkoknya kan otomatis akan nempel, jadi untuk cenderung ketumpahnya itu sedikit ya. Ini juga dilengkapi dengan sendok yang diselipkan pada tutup mangkok. Ini bisa digunakan untuk makanan basah dan kering. Jadi untuk sayur juga bisa, snack juga bisa. Oke, jadi kayak gini ya. Ini mangkoknya, udah ada tutupnya juga gitu. Ini yang warna pink. Dia kombinasi warnanya pink sama biru. Terus ini ada sendoknya. Sendoknya ini bentuknya juga mungil ya. Pas untuk anak kita. Terus ini bisa ditempelin di tutupnya, dipasang di tutupnya gitu. Oke, ini contoh aku taruh di meja ya. Jadi ini aku tekan di mejanya, terus biar dia bisa nempel gitu. Jadi ini tuh karetnya, ini karet anti slipnya gitu ya. Terus kita tempelin aja di meja, tinggal kita tekan sampai dia menempel sempurna gitu. Dan ya, lumayan sih untuk daya tahannya. Ini aku gerak-gerakin gitu juga dia nggak pindah. Jadi kan untuk anti tumpah buat anak kita latihan makan bagus ya. Oh ya, mangkok ini yang jelas dia juga BPA free ya, jadi aman untuk baby kita. Oke, itu yang warna pink. Terus ini aku punya yang warna kuning. Dia kombinasinya sama biru juga. Overall kayak gini. Kayaknya lebih cerah ya, karena kuningnya itu dia lebih cetar gitu warnanya. Sama sih, ini juga slip, cuman beda warna aja. Aku punya dua. Oke, ini karetnya. Oke, so sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.